Di daerah Cinere ini dan sekitarnya masih ada kuliner-kuliner viral yang masih penasaran untuk Rini coba, Rini cicip, Rini icip-icip. Jadi di mana ya lokasinya? Sama Rini penasaran. Sobat kuliner pasti penasaran juga kan? Makanya ikutin perjalanan hari ini. Saksikan terus kuliner viral hanya di Net TV. Kuliner viral cuma di sini, kuliner layak viral. Misi. Ayo, malam. Halo, Mas. Iya, Rini datang ke sini soalnya dapat informasi kalau di sini tuh kulinernya itu viral-viral. Oh, gitu. Jadi Rini pengen tahu menu viral di sini dan recommended di sini ada apa aja. Nah, di sini kita selain menyajikan mie goreng dan nasi goreng yang sudah banyak biasa di Aceh, ya, lain, betul. Kita punya ayam tangkap. Ayam tangkap. Ya, kan? Terus kemudian ada kari kambing. Kari kambing. Kuah belangong. Baru tuh, kayaknya sama mantap. Sama roti bakar Duputa Raja. Roti bakar Duputa Raja. Tentunya ya kopi tarik, teh tarik semua ada. Teh tarik semuanya ada ya? Iya. Waduh. Kalau misalnya Rini lihat cara masaknya bisa? Bisa. Bisa, mau nyobain sobat. Sekalian, jangan cobainnya doang. Iya, betul. Iya. Udah dapat izin, sobat. Kita langsung ke dapur aja. Silakan. Ya, Pak ya? Oke, ayo sobat. Ngomong-ngomong, makanan Aceh tuh nggak hanya mie Aceh aja loh, sobat. Coba tengok yang lagi viral di Cinere Depok. Apalagi tempatnya buka dari pagi sampai malam. Sobat kuliner, ini dia ayam tangkapnya udah jadi. Coba sobat kuliner lihat, dia kayaknya dipenuhi dengan daun ya. Tapi ini daun, bukan sembarang daun, soalnya ini baru dengar juga. Nama daunnya itu daun kari. Aromanya mantep banget sobat. Dan dia itu kayak akan rempah, kayak akan bumbu sobat. Mulai dari bawang putih sama bawang merah tuh. Dan ini ayam-ayamnya tuh kayak disuir gitu ya. Bareng sama daun karinya, jadi langsung kita cobain aja. Ayo. Okay. Sobat yang suka sama makanan yang beraroma, ini bisa jadi pilihan yang tempat buat kalian loh. Soalnya kalian pas makan aja, pas digigit, tuh aromanya tuh kayak keluar gitu dalam mulut. Wah. Kita coba lagi. Oh, dia juga ada bawang potong-potong gitu, jadi kecil-kecil. Baru pertama kali Rini cobain kuliner yang daunnya sebanyak ini sobat. Tapi daunnya itu kayak digoreng gitu, ditumis gitu ya. Dan ini daunnya, dia renyah. Wah. Sobat kuliner, ini satu porsi ayam tangkapnya udah Rini makan. Ternyata baru kali ini Rini ngerasain ada daun yang rasanya tuh kayak kerupuk, tapi rasanya semacam daun jeruk. Enak. Layak viral, mantap. Kalian harus cobain. Kita tos dulu. Yuhu, sobat kuliner, ini dia kuah belangeng. Jadi ini khas Aceh banget sobat. Kita langsung mau cobain aja. Dia kelihatan porsinya kecil tapi dalam ya. Jadi mau langsung cobain. Dia masih sama pakai daun kari. Terus daging sapi. Sama ini kuahnya. Kuah dari labu. Wow, kentalnya minta ampun. Ayo kita cobain sobat. Waduh. Bukan mainan, bukan. Cobain ya. Selamat makan sobat. Sianget. Ini jatuh cinta pada suapan pertama sobat. Waduh. Tabahaya tah. Oh mama mia. Sobat ini gak bohong ya. Jadi ini kuah labunya tuh kentalnya dapat banget. Terus dia rasanya tuh kayak nampol gitu dalam mulut. Waduh. Kentelnya minta ampun. Kayak kuah kari tapi labu. Ngerti nggak sih? Ini tuh. Ini labunya sobat. Kalian coba makan ya.
Ini daging sapinya, Pak Sobat. Wah, dagingnya lembut banget. Ini lihat ya, ini makan ya. Sobat kuliner, nggak mau tahu. Ini kuah belangeng ini layak viral. Harus cobain, recommended banget. Saksikan terus kuliner viral hanya di Net TV. Kuliner viral cuma di sini, kuliner layak viral. Gas terus. Mantep banget sobat. Ini dia hidangan penutup yang sempurna. Kopi hitam dan juga roti dekuta raja. Kita langsung cobain. Ini porsinya ampun deh sobat. Satu porsi begini bisa untuk berapa orang. Oke sobat, ini harus pelan-pelan ya. Langsung kita cobain. Jangan lupa. Ini dia. Selamat makan sobat. Rotinya tadi itu sebenarnya cuma roti balok, tapi yang enak itu karena dia dibulak-balik bareng sama telurnya, sama campuran bumbu-bumbunya. Ayo kita minum kopi hitamnya sobat. Seruput. Penutup yang sempurna. Wah, ada ibu-ibu cantik. Halo ibu-ibu. Waduh, ini lagi pada ngumpul ceria kayaknya ya. Rin boleh ikutan duduk nggak? Boleh dong. Waduh, ini lagi makan apa ini menu-menunya? Kalau boleh tahu. Ayam tangkap. Ayam tangkap? Ya. Oke, terus apa lagi Bu? Mie Acehnya. Mie Aceh. Enak banget karinya. Kari? Sama ini. Ini apa Bu? Teh tarik. Teh tarik? Sama timunnya, pokoknya. Teh tarik sama es ketimun. Ibu-ibu, berarti bisa ngomong ini ke mana ini? Ah, ini dia nih ngomongnya. Saksikan kuliner viral hanya di Net TV. Bisa? Saksikan kuliner viral hanya di Net TV. Mantap! Terima kasih ibu-ibu. Misi mas. Udah selesai ini cobain kuliner-kulinernya. Raffi, rasanya viral. Sama Rini mau terima kasih. Sama Rini juga mau pamit mas. Tapi karena kuliner di sini memang layak viral, Rini mau kasih stiker di sini. Terima kasih. Bisa ya mas ya? Bisa ditempel. Oh, tempel langsung di sini bisa? Sobat kuliner udah dapet di sini, langsung kita tempel. Ayo. Oke. Sobat kuliner, stikernya sudah tertempel karena kuliner di sini memang layak viral. Rini mau kemana lagi? Makanya saksikan terus kuliner viral hanya di Net TV. Kuliner viral cuma di sini, kuliner layak viral. Mari mas. Terima kasih. Mari mbak. Terima kasih. Bersyukur banget bisa mencicipi dan menikmati berbagai makanan lezat dan viral. Maka sebagai wujud syukur, Rini bakal bagi-bagi makanan buat mereka yang membutuhkan di sekitar sini. Misi bang. Iya kak. Emang kelihatan lemas banget bang. Ya. Dari pagi markir sepi bener kak. Iya. Enggak dari pagi markirnya. Dari pagi. Tapi sepi gitu. Sepi. Karena abang kan kelihatan lemas. Jadi nih, hari ini punya sedikit berkah buat abang. Ya. Ini semoga bisa dimakan ya bang ya. Iya. Pokoknya abang semangat terus. Ya, terima kasih kak. Yaudah, kalau gitu saya permisi ya. Iya. Mari. Ayo, hati-hati kak.